Handmade dah banyak dah. Aku rasa macam kurang berminat nak cari handmade lain. Okay, so di sini one of the brand yang baru juga yang cuba untuk masuk ke pasaran Malaysia, iaitu Vogue. Vogue. Wow. Ini brand apa ni? Vogue. Ya, yeah, Vogue. Okey. Apa yang aku nampak menarik pada Vogue ni, dia bukan setakat tunjukkan model baru. Dia sebenarnya brand baru yang tak pernah aku dengar sebelum ni. Kita tengok sikit apa dia punya model yang akan dia pasarkan. Kau dia akan pasarkan ataupun nak fokuskan ke beberapa model, especially dia punya kapcai. Okey, ni kapcai dia. Wah, kapcai sekarang ni memang nampak lain daripada yang lain. So ini model yang ada FR150. Ada 3 varian, kuning, biru dengan merah. Right. So totally dia memasarkan sekali dengan jenama ni berserta dengan model. Jom tengok secara lebih dekat. Okay, secara luaran dia, untuk FR150 ni, brand daripada brand Vogue ni, dan of course dia body dia memang nampak solid. Dan dia nampak quiet, besar sikit daripada Y15 atau Y16. Nampak besar sikit lah. Dan tapi masalah dia adalah dia punya kepala ni macam anak Y16 pun ada kan. Wow. Saya ada slipper clutch. So, ada 3 varian, warna kuning, biru dengan merah. Kapcai 150 daripada brand Vogue. Tengok sikit dia punya spek dia. Spek dia rasa standard macam Y15 kot. Okay, displacement 149-150. Dan yang penting sekali dia ada slipper clutch. So maximum torque dia 13.5 Nm pada 7500 RPM. Aku rasa lebih kurang dalam 14-15 horsepower rasanya. Dia datangkan dengan 6 speed manual. Dah nampak? Dia punya overland width dengan height dia, dia quiet besar sikit daripada Y15. Tapi dia macam hampir-hampir sama dengan Y16. Okay, yang penting tangki minyak dia lebih kurang 6 liter lah. So masih lagi dalam kategori besar jugalah. Tapi tak sebesar SYM. SYM 7. Ni tangki minyak dia 5.6 dari 5.8. Boleh lah, boleh pergi around 200-250 km. Okay, menarik tentang FR150 ni, dia punya lampu dia sama macam Y16 kat sini. Dan dia adalah LED projector. Yeah. Okay, boleh buka lampu sikit. Kat sini bukan lampu kita lah. Untuk model ni tanda harga bermula dengan 8888. So bolehlah consider untuk pilihan apa ni, pilihan
Super Moped yang terbaru di Malaysia. Okey. Macam mana nak sebut brand dia ni? Macam nak sebut brand dia ni? Vogue. Vogue. Oh, Vogue. Masih. Saya sebut dia Vogue. Lain macam Vogue. Aku sebut Vogue pula. Okey, untuk model brand Vogue yang seterusnya. Aku sebut Vogue. Ah, 525. Pasal 525 dah macam brand rantai pula. Dah macam apa ni? Rantai punya ni pula. Ah, 525 ni dia pun akan dilancarkan di pasaran Malaysia. Of course, CC dia 500cc. Ah, dan of course kalau sini boleh pergi around 160 km sejam lah. Ah, tengok. Ini dia. Vogue 525 RR. Okay, tengok lagi design dia secara lebih dekat. Vogue 525 RR. Bila aku tak rekod tadi, siap betul lah. Okay, 525X ni adalah enjin yang sama yang digunakan untuk 525RR tadi. Huh? Sama. Okay, so yang ni lebih kepada touring, yang ni lebih kepada macam jentera sport bike lah. Okay, punyalah aku pun cakap lama tadi, aku tak rekod pun, siap betul lah. Okay, so tengok sikit kepada dia punya meter panel untuk 525X. Wow, Vogue. So dia ada keluar dia punya lambang dia, Vogue. Okay, so ada mode tak? Nampak Azir macam tak ada mode. Okay, kita tengok yang 525X Vogue ni. Kita boleh tengok dia punya meter panel dia. Oh, nice. Cantik. Huh, ramai. Dan of course 525X mungkin dan range harga dalam 29,000 ke atas lah. Tapi aku tengok walaupun enjin dia 500cc, tapi body dia lebih kurang sama macam Triumph tau. Lebih kurang macam besar dia. Oh, ada manual adjustment. Okay lah, sikit lah pasal Vogue ni kan. So dia adalah antara brand terbaru yang bakal menguasai pasaran Malaysia mungkin, insyaAllah. Dan beberapa model dikeluarkan memang banyak sebenarnya. Ada Dapcai, kita ada skuter kat hujung, kita ada sport bike touring, ada jenis yang macam racing sikit, dan ada juga yang jenis macam ala-ala cruiser ni. Haa, inilah dia Vogue. Okay, jom kita pergi next. Ni dia Moto Morini. Okay,
kan, sebab dia di booth motor Morini. So ada beberapa model yang nampak ada dekat sini. Antaranya adalah Calibro. Ya, yeah, Calibro. Dua model Calibro, antaranya jenis yang macam cruiser ni dengan yang jenis macam ala-ala naked tu. Dan of course yang ada di pasaran Malaysia iaitu Morini Escape dah dipasarkan dan dah ada dah pembeli dan penggunanya. Okey. Sepintas dululah sebab banyak lagi booth yang tak pergi. Kita masuk ke S1M pula. Okey, S1M ni apa yang kita nak tengok? Of course lah kita menantikan kapcai yang terbaru daripada S1M, tapi nampak gayanya macam tak ada bayang-bayang kapcai S1M VL3i yang baru. Tak ada. Yang ada hanya S1M Tasconi. Yang ni 508 TL, S1M TL 508. S1M ADB Husky. Wow, nampak menarik ya. Dan yang seterusnya, okey, ada S1M VFTI tapi tak ada model yang baru. Okey. Masih lagi menggunakan base pada enjin 158 185 F1 VFTI. Kita secara beraninya kita nak tanyalah kepada orang Enforce. Kita tanya orang Enforce ni. VFTI tak ada model baru ke? Tak ada. Apa tak ada yang spy shot dekat jalan tu? Nampak macam S1M nya tu. Tak ada. Ha? S1M lah yang ada spy shot tengah test motor S1M tu. V3. V2 je. Belum keluar lagi. Tapi tak ada pamer sini eh. Bila keluar tu? Ah, tapi ada lah. Tapi akan ganti yang ni lah. Okay, baik, terima kasih. Okay, so sekarang ni yang dijual dan yang paling hot sekarang ni selepas VL3i ni, so Husky, yes, Husky 150. Right. So aku dah tanya tadi, memang akan ada pengganti untuk S1M VL3i tapi tak dipasarkan dekat sini. Okay lah, jom kita next. Kita pergi ke next booth pula, CF Moto. Okay, CF Moto guys. So sekarang kita ada CF Moto. So CF Moto ni brand yang dah memang dah lama ada dekat bukan dah lama, baru juga tapi dah dipasarkan dan ada peminat dia sendiri. Now of course model yang dijual adalah CF Moto 800MT, NK 800 dan CLX 700. CLC sini ni antara yang baru juga. Okey. Belum lagi dipasarkan dan kami soon akan dipasarkan di Malaysia. CLC. Right, CLC. Dan yang paling penting sekali ini dia MT450. Ah, ni MT450 yang akan dipasarkan. Dan dipasarkan sebenarnya dengan tanda harga RM30,888. Okey, ada 4 varian. Dan of course ada yang basic dia tanpa yang ini adalah yang jenis touring MTX yang biasa punya yang tak ada box belakang tu. Dia ada dua colour, Tundra Grey dengan Zephyr Blue. Yang ni pun sama, yang ada tom belakang ni pun sama juga, biru dengan warna kelabu. Okay, boleh tengok lah sini dia punya spek dia. Of course lah si motor ni spek dia memang dahsyat. Dia bukanlah asing lagi dekat kita punya pasaran Malaysia. Tapi peminat dia masih lagi kurang. Tapi bukan tak ada, ada. Alright. So CF Moto MT ni adalah kesinambungan kepada CF Moto 800MT. Mana yang rasa 800MT ni terlalu berkuasa boleh dapatkan yang 450. Okay, untuk 450 ni dia ada dua type lah. Enjin yang sama juga, yang ini NK 400. 450 juga menggunakan enjin yang sama diguna pakai dalam CF Moto 450 yang touring ni. So memang dia guna pakai yang sama je enjin dia.
Okay, jom kita pergi tengok lain model lain yang ada di sini. Okay, CF Motor juga ada lancarkan beberapa model yang mini, yang mana peminat dia yang lebih inginkan keselesaan, keseronokan memandu, so boleh dapatkan Papio ni. Aku pernah review sebelum ni. Okay, yang ni pula adalah TRG, TRG1250. Haa, CF Motor pun dah dijual dekat Malaysia. Apa ni? 22.7. Oh, tapi dia pakai rantai. Dia bukan pakai apa, shaft eh. Tengok harga dia pun dekat, dekat 100k, 88,000. Lepas tu 88, dah dijual di Malaysia sebenarnya. Motor Terengganu 1250cc. Okay, itu dia CF Motor. Apa lagi? Kita ikut. So di hall, hall C ni, dia brand-brand yang macam ni lah. SYM, Motor, Kiwi. Okay,